Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kelurahan Sengeti Muaro Jambi, di mana satu unit mobil Pajero Sport menabrak satu unit mobil Agya yang menyebabkan hilangnya kendali dan menabrak pagar beton rumah warga. Inilah kondisi mobil Agya yang rusak parah di bagian depan mobil akibat mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera RT 13 Kelurahan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa sore 3 Januari 2023. Peristiwa naas tersebut bermula dari kendaraan Pajero Sport menuju arah Kota Jambi menabrak bagian belakang mobil Agya BH1488GO. Kemudian mobil Agya terpental ke sebelah kiri dan terjun ke bagian bawah tebing jalan, serta menabrak beton pondasi toko milik warga setempat sehingga ringsek berat di bagian depan mobil. Dari belakang, mobil apa? Pajero. Pajero ya. Mobil kau dari arah mana? Sama-sama satu arah. Satu arah ke Sengeti. Nah, dari sana ke sini. Jambi. Dibawa ke dilari ke rumah sakit. Cewek bang ya? Cewek. Kasat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Angga Lufianto membenarkan kejadian tersebut. Pengemudi Agya dikabarkan mengalami patah tangan dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga setempat untuk diberikan penanganan. Sementara mobil Pajero Sport yang menabrak melarikan diri. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.